Koperasi bisa mengolah menjadi apa? Produk-produk yang lain. Contoh jagung, menyetorkan ke jagung, koperasi bisa diolah lagi menjadi keripik jagung. Terus apa ini? Apa? Jasuke, apa meneh kuwi aku ora ngerti panganan kok bisa kok. Brondong. Nah. Pada aku, pada desane, ya ngerti brondong kok. Bu, kalau brondongnya awake dhewe itu karo brondonge dheke, Bu. Brondonge dhewe iki lulusan SMA, SMP iki brondong. Oke, ini penerapannya. Koperasi konsumen gimana? Jadi kan minimarket nek tuku yo luweh murah. Hah? Siapa bilang, Bu? Menentukan harga. Maka itu bisa. Selama kita mau berusaha bisa. Nek ora percaya jenengan ke toko-toko retail modern ya kan, banding no pasti akan lebih murah di pasar tradisional. Betul enggak? Berarti kan koperasi harusnya bisa. Cara. Nanti kan ada penyadaran, keuntungannya akan kembali kepada anggota. Dan nek wis disepakati gawe toko minimarket, kok ora do tuku yo bangkrut. Makanya harus ada penyadaran. Jangankan 500, Bu. Saya itu dodolan gula, Bu. Saya dari 2008 jualan gula. Baru saya tutup sekitar 2018. Begitu jualan. Selisih 50 rupiah lho, Bu. Mau nang pasar ngono kok. Apa. Iya, padahal wis diter. He. Dipait nah, itu. Pertama ibu nek mengaku ya alhamdulillah. Pengalaman nggih, Bu. Maksudnya pengalaman umumnya seperti itu. Oke, ini pendampingan tadi apa yang dilakukan oleh koperasi terhadap anggota-anggota ini tadi sudah dilakukan. Pendampingan atau strategi carane piye? Ada yang menggunakan SW ini dipermudah, ada penarikan secara bertahap dan masif. Caranya gimana? Mulai dari mana? Tentunya kan pendekatan berbeda. Sing dablek karo sing setengah dablek karo sing memang bener keadaannya memang orang B. Kan beda penangannya kan? Nah, ini caranya gimana? Mulai dari mana? Waktu yang panjang. Karena terus sing dablek kuwi yo sing Mas go sore, parani go sore. Oh, durung diano sesuk. Mesti jawabnya molor-molor kayak karet. Nah, ini perlu waktu pendekatan.